Oke, kembali lagi di Re-Reaksi, ada aku Bagus. Nice. Dan lagi, seperti kita tahu, sebentar guys, ada beberapa lagu yang sudah kalian komen yang harus kita cek. Itu ada lagu itu, Run BTS Done For You. Itu lagu yang belum, yang baru, benar-benar baru gitu. Terus ada juga Born Singer, Question Mark sama Young Love. Itu lagu-lagu yang belum diproduksi di digital, tapi udah diupload di album ini. Kita kali ini mau nonton Run BTS sama For You dulu, oke? Oke. Iku istilah orang BTS mah. Apa? Lirik tuh. Tutu. Kita kan ini. Jati. Iku bukan jati tuh. Cek dulu Zati. Di garis-garis ya, no? Katanya ini lagu favorit kalian di album ini. Oke. Kayaknya agak hip hop. Soalnya rap Melayu. Wow, asik ini. Pas zaman training deh, ini nggak sih? Nggak jadi, masih sekolah ya. Jadi lirik awal. Berlagu lagu tentang mereka. Episode 7. Anjir. Flow-nya ending, bro. Wah. Ayo gantian RM. Kucuk. Kucuk. Kaget. You hot. Oh, man. You not. Jin juga. Style-nya coba. Wah, parah sih tadi. Ini kalau ada lagi yang mati, guys. Run it, bro.
Mantap, mantap. Keren, keren. Acil. Showcase berarti. Iya. Showcase style. Ini kalau di live in pas konser terus cuman gini-gini doang, enggak pakai ngentir, enggak pakai apa masih. Selanjutnya ada For You. For You. Lagu lama kok banyak yang tahu deh, pesan. Apa demo? Apa gimana? Apa ini lagu lain? Maksudnya dari liriknya kan? Oh iya. Soalnya dia punya lagu judulnya Young Forever. Cuman aku belum pernah denger sih. Soalnya waktu nyari Non Blackpink Forever yang terus sama-sama bagus caranya. Wah ini kayaknya lebih deep. Oh iya kan? Yeah.
Lagu beda lagu ini. Lagu apa guys? Yang ulang ya. Biar reflection banget. Ini juga bisa diaplikasikan ke kalian gitu ketika melihat masa lalu. Ngomong ke diri sendiri ya, masa lalu. Biar kalau ke diri kalian tuh, kalian intinya kita gak akan jadi sekarang tanpa adanya proses di masa lalu. Every time I miss you, Pandemi juga ini ya, maksudnya juga reflektif banget ya sebenarnya. Cuma versinya ini lebih perjalanannya sudah jauh. Iya, lebih beda sih approach-nya. Bikin lebih emosional, lebih ini kalau orang BTS juga. Ngegas. Lebih ini. Dua-duanya tapi bikin merinding sih. Dua sisi yang berbeda dari BTS tapi dibalut dengan mantap sih. Keren. Apa sih ini alat kendaraannya adalah sikil luru istilahnya. Iya, terus kemarin itu si siapa jenenge Jungkook tuh bikin lagu judulnya Mayu. Bentar guys. Jungkook. Ih, gila. Bener Mayu enggak sih? Oh iya bener. Dengan cuma kita izin nyetelnya pakai sini ya, sudah ada ringnya ya guys ya. Lagu ya nenek kita nak. Apa? Sing tu, sing ini peran. Bukannya kayak setelan yang ini. Enak je. Oh iya. Tapi orang Inggris gitu. Buatan Jungkook di ulang tahun ke-9. Style lagi, Harry Styles. Enggak, Troye Sivan. Wah, enggak tahu ya artinya. Oh,
keluar pokoknya. Apa itu chatnya? Sleep tight. May you. May you. Festa. Jadi liriknya apa ini guys yang... Bukan Yati. Kita mengkhianati Yati. Hamsae. Nice. Enak-enak. Jungkook Mayu juga enak guys. Mayu. Mayu. Selamat sekali lagi 9 tahun buat BDS. Mayu. Dan tentunya buat ARMY juga yang sudah setia. Setia, setia. Terima kasih yang sudah menonton reaction ini. Gimana perasaan kalian mendengar lagu-lagu, tiga lagu ini tadi? Terus tuh dengan dengeran BTS gimana, terus dengan For You gimana, Mayu gimana, kasih tahu di kolom komentar tentunya. Itu kalau ada live-nya mantap-mantap semua tuh. Request dulu kita mah katuh nanti ya. Kita nonton live-nya tapi nggak tahu di bawah ini nanti kita ngecek wawancara live proof. Ya, thank you udah nonton bareng kita. Jangan lupa support, follow Instagram, TikTok, Twitter yang akan lonceng dan di semuanya. Tentunya di link deskripsi, di Instagram juga, dan juga di social base juga. Ada game caterers, ini yang lagi aktif yang belum juga kita udah nonton BTS Permission to Dance Concert. Ada Run BTS, ada In The Soup, semuanya ada di sana. Bye-bye. Di rumahku.